আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা, ওয়া আনতা তাজআলুল হাযানা ইযা শিয়তা সাহলা। রাব্বি শরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি, আম্মা বা'দু। ক্বালা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা, রাব্বানা যিদনা ইলমান ওয়ারযুকনা ফাহমা। ওয়া ক্বালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি দুআইহি, আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়ারযুকনা ইত্তিবা'আহ, ওয়ারিনা আল বাতিলা বাতিলান ওয়ারযুকনা ইজতিনাবাহ, আম্মা বা'দ। পূজিয়ান দান শুকর কেপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সলাওয়াত দান সালাম কিতা উন্তুক রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কোনা ওয়ারযুকহু মিন হাইতু লা ইহতাসিব, নিয়া কেদুয়া পিন্ডাকান কেমারি, আল্লাহ মুলিয়াকান দিয়া, আল্লাহ বরিকান দিয়া রিজকি দারি আরাহ ইয়াং তিদাক পারনাহ দিয়া বায়াংকান সেবেলুমনিয়া। Dia nggak pernah menyangka kalau ternyata rezekinya ada di depannya sendiri. Dia udah susah nyarinya usaha sendiri, tahu-tahu dari sini. Jadi ibu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu bentuk cara Allah memuliakan. Sehingga dia tidak perlu. Terus yang berikutnya, wa yaj'alhu min amrihi yusra. Setiap ada kesulitannya, Allah akan mudahkan. Mudah. Kalau ini malah wa yaj'alhu min amrihi yusra. Ayat ini pasangannya adalah fa inna ma'al usri, inna ma'al usri, supaya pasangan itu pasti ada, takwa didahulukan, maka kemudahan akan selalu menjadi temannya. Takwa didahulukan. Terus, nah ini yang ketiga, pindahkan kemari. Jadi bentuk-bentuk kemuliaan dari Allah untuk orang yang bertakwa, bentuk-bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hambanya yang bertakwa, ya kan? Yang bertakwa. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yukaffir anhu sayyiatih. Kanlah banyak awak dalam hidupku tolong sombong buat dosa kan? Hah? Yukaffir anhu sayyiatih, dosa-dosa tadi itu Allah hitamkan. Dosa-dosa tadi itu Allah maaf, Allah putihkan. Allah putihkan. Yukafir anhu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiati. Bu, yukafir anhu sayyiati ini bukan berarti dosa itu di maaf ya salah saya tadi bahasanya. Bukan berarti dosa itu Allah hapuskan. Ditutupi. Ditutupi. Bisa enggak tersingkap lagi? Bisa. Kapan syaratnya dia akan tersingkap? Saat kita menyingkap aib dan dosa-dosa orang. Maka dosa kita dan aib kita Allah singkapkan. Padahal Allah sudah menutupinya. Kapan baru Allah putihkan? Ketika kita taubat nasuha. Ketika kita meratap dalam penyesalan. Ketika kita berjanji tidak akan mengulangi. Baru Allah putihkan. Ya. Kalau Allah tutupi ini, dengan ketakwaan Allah tutupi dulu. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Siapa saja yang meninggalkan berbuat dosa-dosa besar, maka Allah tutupi dosa-dosa kecilnya. Allah tutupi. Nukaffir anhu sayyiatihi. Kami tutupi dosa-dosa kecilnya. Ya, wa yaj'al lahu, dan kami jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitannya. Baik. Yang terakhir, yang kelima, wa yu'azzim lahu ajra. Pahala orang yang bertakwa ini Allah jadikan semakin membesar dan semakin membesar. Kita lanjut. Sudah bisa dihafal ini di tempat? Allahumma aghnini bil ilmi. Sama-sama. Allahumma aghnini bil ilmi. وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية
Ha, ada empat. Ada empat onggok. Ha? Onggok yang pertama, aghnini bil ilmi. Onggok yang kedua, zayyinni bil hilmi. Onggok yang ketiga, akrimni bit. Onggok yang keempat, jamilni, yang sesuai dengan nama Allah al-Jamil. Jamilni bil afiyah. Sekarang saya bertanya, apa arti afiyah? Kan kita sering mengatakan semoga sehat wal afiat. Hah? Iya kan? Afiat itu apa artinya? Semoga sehat wal afiat. Sehat selalu. Siapa yang jawab tadi itu? Hah? Ah, ibu yang jawab tadi. Nama ada, bu, mana kalau panggil, okey tak? Ibu-ibu, afiyah. Coba ibu dengarkan doa ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi la ilaha. Maksudnya, ya Allah, jagalah. Jangan sampai aku berbuat maksiat. Itu maksud dengan afiyah, yaitu selamat dari berbuat maksiat. Maka Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal, ya Allah, selamatkan hamba. Jangan sampai di dunia hamba celaka karena maksiat, dan jangan sampai hamba di akhirat celaka karena maksiat. Jadi afiyah itu adalah artinya adalah selamat dari celaka karena maksiat. Selamat dari berbuat maksiat, tidak jadi berbuat maksiat. Ya Allah, afini fi badani. Jadikan badan hamba ini selamat, ya Allah, sehat, selamat, tidak bermaksiat. Itu yang dimaksud. Wa afini fi sam'i. Jadikanlah telinga hamba ini, ya Allah, afiat. Afiat itu apa? Sehat dan selamat dari mendengarkan maksiat. Alergi aja dengarkan maksiat itu. Ghibah, gunjing, langsung fitnah, semacamnya, dia enggak suka dengar. Wa afini fi basari. Ya Allah, jadikan mata ini sehat, tetapi dia juga terjaga dan selamat dari berbuat maksiat. Jangan sampai kerja belalangan orang tiap sebentar. Jangan kerja matanya kerjanya ngintip orang yang hal yang haram. Jangan sampai kerjanya nonton dan melihat apa yang haram. Afini fi basari. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Selamatkan agamaku. Kan begitu kan? Selamatkan agamaku dan selamatkan duniaku. Wa ahli wa mali. Selamatkan keluargaku dan selamatkan juga seluruh hartaku. Gitu loh. Ya, makna daripada afiyah. Lah, Bu. Oh, Ibu. Jangan lagi diartikan sehat selalu ya. Tapi artinya adalah selamat dari sehat dan selamat dari maksiat. Sehat iya, kuat iya, tapi selamat dari berbuat maksiat. Sehingga kita tidak dicelakakan oleh Allah karena maksiat itu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Selama dia bukan ayat, boleh dibaca. Ya. Sudah hafal, Bu? Sampai kelompoknya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa. Terus? Ya. Sudah, mari kita lanjutkan. Begitu juga doa yang berikut ini. Allahumma as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah wa min fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan mahdiyyin. Artinya, tolong dibacakan. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Apa maksudnya ini, Bu? Aku mohon kepadamu, ya Allah, ladzatan nazar ila wajhik, kenikmatan dan kelezatan melatap menatap wajahmu. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Masuk surga. Tapi bahasanya ada bahasa yang paling tinggi, yaitu minta melihat wajah Allah. Karena Allah tak akan mungkin mengizinkan dirinya untuk dilihat kecuali oleh orang yang masuk surga. Iko permintaan yang yuwana orang Minang cocok minta. Bahasanya itu banyak yang erang gendeng. Ya, ini termasuk bahagian daripada mantik. Termasuk pelajaran daripada mantik. Mantik itu adalah kejelian, ketelitian, kehalusan dalam berbudi bahasa. Ya. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu kenikmatan dalam memandang wajahmu. Lah itu berarti hanya masuk surga dulu. Dan orang kalau sudah masuk surga mungkin keluar enggak?
Sepantas ya Allah. Habis itu keluar-keluarlah membalik. Pokoknya mungkin celak wajah engkau. Tak mungkin. Orang yang sudah masuk surga, dia akan khalidina fiha abada. Terus, wasyauqa ila liqa'ik. Lanjut artinya. Lanjutkan artinya. Tidak dalam keadaan susah dan membahayakan. Belum. Balik-balik ke belakang. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Rindu berjumpa dengan Allah. Rindu. Ibu mungkin ketika sedang menyusui anak, tapaso harus pergi ke padang 2 hari atau 1 hari setengah. Sementara anak ibu masih bagalantong, dia menyusu baru, bertinggalkan dia neneknya, umpamanya gua. Ibu rindu nak berjumpa dengan anak ibu? Rindu, bu, rindu. Asyik lah membangkak. Anak di rumah atau bayang dia awak rindu, bu. Maka wasyauqa ila liqa'ik. Rasa yang seperti itu rasanya mungkin belum tumbuh lagi pada kita sekarang ini. Benar tidak, ibu? Ibu, benar tidak? Saya dulu pernah merasakan rasa yang seperti itu. Tetapi sekarang tidaklah semenggebu-gebu seperti dulu, walaupun masih. Karena saya ingat saya dosa saya sangat banyak. Tapi kalau dulu, bu, tiap saya mengatakan hamba rindu kepada engkau ya Allah, air mata ini bercucur. Dan itu tiap sebentar saya menyampaikan hamba rindu kepadamu, hamba ingin berjumpa denganmu. Ya, nah itu dulu, bu. Tapi ketika dosa sudah semakin banyak, ya rindu masih ada tetapi agak takut. Rindu-rindu takut. Rindu berjumpa dengan Allah tetapi takut dan minder dengan diri yang tidak apa-apa ini. Yang tidak ada apa-apanya, amal tidak punya, ya bisa jadi amal-amal yang sudah ada pun sudah hapus, dosa belum tentu akan dibersihkan oleh Allah. Lihat jenggot sudah mulai memutih, rambut sudah mulai banyak uban. Istri-istri saya pada kaget, dah udah banyak uban di rambut udah. Ya iyalah, orang umurnya juga sudah bergerak, sudah bergerak. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, wasyauqa ila liqa'ik itu didoakan ya, karena ketika rindu kepada Allah itu aneh, bu. Ketika rindu dengan Allah itu aneh. Ibu ketika rindu dengan Allah, ibu akan sujud lebih lama. Rasanya nikmat. Betul. Karena ibu memang rindu. Ketika ibu rukuk lama. Karena apa? Karena ibu rindu. Ya, ibu tidak ingin cepat berakhir dari sholat. Ibu kalau bisa lama. Angkat tangan lama-lama. Karena ibu rindu. Ada rindu, bu. Sehingga untuk berpisah itu berat. Saya merasakan ketika memang sangat mencintai seseorang. Maka untuk berpisah dengan bersamanya merasa sangat sebentar. Berpisah merasa sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Kalau perlu jangan berpisah, ya. Dan bisa-bisa nangis itu. Makanya para sahabat itu kalau sudah mau selesai sholat itu mereka mulai gelisah. Kenapa mereka mulai gelisah akan berpisah? Tapi kalau dekat waktu sholat masuk mereka mulai berbunga-bunga hatinya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain yang membuat kami bergairah untuk melanjutkan hidup adalah karena pertemuan demi pertemuan dengan Allah melalui sholat 5 waktu. Itu membuat kami bergairah dengan hidup. Kalau enggak ada nikmatnya hidup ini. Sudah ada enggak tingkat seperti itu pada kita? Belum kan? Doa, bu. Doa. Wasyauqa ila liqa'ik. Tumbuhkan, tanamkan ya Rabb rasa rindu untuk bertemu denganmu. Wasyauqa ila liqa'ik. Terus fi ghairi dharra'a mudirratin wa min fitnatin mudillah. Terus dalam keadaan susah yang membahayakan atau fitnah cobaan yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami termasuk golongan yang diberi petunjuk dan suka memberi petunjuk. Mana bagian daripada nama Allah di sini? Coba tebak. Coba rasakan. Coba ibu sampaikan, mana bagian nama Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam doa ini? Nah. Wazayyinna, ya. Wazayyinna bizinatil iman waja'alna hudatan mahdiyyin, ya, wazayyinna, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Hiaskanlah untuk kami dengan hiasan iman sehingga iman itu menjadi indah. Itu loh, iman itu menjadi indah. Kalau iman sudah menjadi indah, maka ibadah menjadi ringan, ibadah menjadi hobi, ibadah menjadi kesukaan, ibadah menjadi candu. Maksiat menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Maksiat menjadi sesuatu yang sangat dibenci. Ini kalau ketika iman sudah terhias dalam dada. Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan iman itu terhias di dada? Yang dimaksud adalah beribadah itu menjadi indah. Kemudian
sujud lama menjadi indah, zikir menjadi indah, baca Al-Quran menjadi enak, nyaman, ya. Kemudian dengan maksiat menjadi jijik, dengan dosa menjadi benci. Nah, ini maksud dengan hiasan iman itu menjadi hiasan di dalam dada. Nah, hiasan itu adalah keindahan, dan keindahan itu melahirkan keindahan-keindahan yang lain, indah dalam beribadah, indah dalam sujud, indah dalam zikir, indah dalam macam-macam lainnya. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan mahdiyyin. Faedah, manfaat. Lanjut baca. Di antara buah kebaikan bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Jamil adalah ia berusaha bersifat dengan keindahan zahir dan batin. Ini yang akan muncul dampak daripada meyakini nama Allah, mengimani setelah mengilmui namanya Al-Jamil adalah akan berusaha, dirinya akan berusaha untuk senantiasa menampakkan keindahan zahir dan keindahan keindahan zahir adalah tampilan, indah. Keindahan batin apa? Akhlak. Akhlak. Akhlaknya ini disebut dengan keindahan batin. Orang lain dapat nikmat, dia ikut senang bersyukur, ya. Dia ikut mengucapkan selamat. Kemudian ketika orang lain berbuat salah, bahkan dia segera berbaik sangka, itu namanya keindahan batin. Bukan sedikit saja orang membuat salah langsung buruk sangkanya yang paling di depan. Itu namanya keburukan batin. Buruk batin itu. Sehingga akhirnya menimbulkan buruk sangka. Orang kalau sudah busuk dan buruk di dalam batinnya, maka yang keluar juga yang busuk-busuk. Taib. Jadi ini yang terjadi. Apabila kita mengetahui Allah itu mencintai keindahan, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala selalu menyigi hambanya. Nyenter hambanya. Ini hamba ini indah enggak? Kalau indah, maka Allah cinta dengan hamba ini. Yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Jadi tolonglah. Jangan pernah jorok. Jangan pernah kotor. Dan ibu tahu, yang suka jorok dan kotor hanyalah setan. Hanyalah jin. Tempat-tempat mereka biasanya selalu di tempat-tempat kotor. Babi itu menjadi haram. Salah satunya karena babi adalah binatang kotor, ya. Bahkan lele, kalau makanannya hanya kotoran dan bangkai saja, lele itu pun haram untuk dimakan. Kalau ada binatang makanannya kalalah saja, ya, jalalah saja, maka binatang itu jadi haram untuk dimakan. Jadi kita buat tabek kolam, ya. Mudah-mudahan di kampung-kampung kan begitu kan, nyubwe sampai buang air besar, ya. Andalan makanan ikan hanya dari situ saja. Ikan anak muda kadang tuh, kaloi, ikan kaloi, ya, udah mangga pupu ikan dari situ, posek seraknya. Gadang ikan dari itu, ikan itu dalam hukum fikih Islam haram untuk dimakan, karena sudah menjijikkan. Ah, dilapehkannya dulu, oh, agak 3 hari, agak seminggu, diganti makannya dulu, ah, baru boleh, ya. Ayinya bertukar, indah ee makanannya, dia kena daun-daunan, dia kena makan yang lain semacamnya, seminggu barunya boleh untuk dimakan. Nah, itu yang terjadi, ya, faidah daripada mengimani Asmaul Husna Allah di Al-Jamil adalah kita akan terangsang untuk memperindah yang zahir pada diri kita dan yang memperindah yang batin. Apa yang batin tadi, ibu-ibu? Sekali lagi, ibu kalau kotor batinnya, jangan pernah berharap Allah cinta pada kita. Kotor batinnya, busuk hati, dengki, sombong, angkuh, manan, ria, ujub dan sebagainya, itu kotor tuh namanya. Jorok, ya. Cinta kepada orang kafir yang memusuhi Islam, cinta kepada orang yang melecehkan Al-Qur'an, itu juga termasuk kotoran batin, ya. Dan Allah tidak suka pada yang jorok dan kotor itu. Lanjut E, penting untuk diketahui. Silakan lanjutkan. Tentang keindahan yang hakiki pada makhluk. Lanjutkan. Biar cepat. Tentang keindahan yang hakiki pada makhluk dan sesuatu yang dapat merusaknya. Keindahan zahir akan dirusak oleh perasaan uzuk, bangga diri. Iya kan? Penampakan lai rancak, paromanan lai data, tapi orangnya sombong.
orangnya ujub, mengecek meninggi-ninggi tarikh. Jadi jajuk nak orang macam dia. Jadi no nak nampak orang tu. Hina dia. Jadi tentang keindahan yang hakiki pada makhluk dan sesuatu yang dapat merusaknya. Maka keindahan zahir akan dirusak oleh perasaan ujub atau bangga diri dan sombong. Adapun keindahan batin ia lebih mulia dari keindahan zahir. Lanjut. Keindahan batin itu merupakan bagusnya keyakinan terhadap Allah. Ya. Dan keindahan hakiki yang sesungguhnya berupa pemahaman seorang hamba terhadap hakikat kehidupan, sehingga ia akan meminta pertolongan Allah untuk beribadah dengan sempurna dan meridhoi pembagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Ia meyakini bahwa keagungan mutlak yang disertai dengan kesempurnaan dan keindahan hanyalah milik Allah saja. Ya, selesai. Keindahan hakiki adalah dia miliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meridhoi pembagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperbanyak hubungan dan mengagungkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan yang hakiki. Keindahan itu jika pada badan saja diandalkan, banyak orang-orang kafir yang badannya rancak-rancak. Muka rancak-rancak, kulit putih-putih, ya, tinggal di rumah rancak, tetapi dia tidak indah. Di masyarakat dia menjadi buah bibir yang jorok, sombong, pelit, angkuh, tinggi hati. Setiap ibu mengeluarkan ini kalimat untuk seseorang, coba lihat kira-kira bagaimana model bibir ibu. Seperti ini, apa seperti ini? Ya, otomatis itu nggak bisa dibuat. Itu yo rumahnya encak kadang. Tapi orang sombong nak tanggung nak. Celik kok. Kan buruk apa? Ambolah coba kacau bu dicamin, satu mau buat murid itu buruk bentuknya bu. Hilang gagah awak, hilang rancak awak. Tapi memang begitulah ketika menyebutkan tentang sesuatu yang jorok dan buruk pasti akan kebawa-bawa. Ya. Ya. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan. Sudah jalan ke tidang tadi? Sudah ya. Barakallahu fina fikum. Ada yang mau bertanya silakan. Hah? Yang empat tadi? Enggak, yang empat tadi. Allahumma akrimni, Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyinni bil hilmi, wa akrimni bil taqwa. Terus yang terakhir. Itu yang kita hafal doanya. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyinni bil hilmi, wa akrimni bit taqwa. Terus wa jammilni bil afiyah. Jamil itu belum sempat saya terangkan tadi ya. Jammilni bil afiyah. Indahkan saya dengan afiat. Nyambung enggak tadi jadinya? Indahkan saya dengan saya tidak buat maksiat. Afiat itu katanya selamat dari buat karena saya tidak buat maksiat, saya jadi indah di mata orang. Saya jadi indah di hati orang dan saya jadi indah di sisi engkau. Bu, nyambung enggak? Jamil ni bil afiyah. Kalau enggak, ibu-ibu bisa salah paham. Indahkan aku dengan sehat wal afiat. Apanya itu? Di mana letak indahnya? Kalau gitu indahlah Madonna lagi. Enggak, indahlah Agnes Monica lagi. Indahlah Sarini. Iya kan? Ada Sarini kan sih kiranya. Ibu-ibu, tetapi ternyata masya Allah afiyah yang dimaksud di sini adalah selamat daripada berbuat maksiat. Maka dengan itu kita indah di mata manusia, di mata makhluk, dan indah juga di sisi dengan itu Allah jadi cinta pada kita. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.